Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi Supandi menjelaskan terkait pembatalan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, kegiatan belajar mengajar atau KBM tetap berjalan. Pihaknya menegaskan tetap tak ada libur sekolah. Pembatalan PPKM tersebut jangan diidentikan dengan kebebasan. Karena harus waspada terhadap virus corona varian Omicron, Kadisdik pun menghimbau masyarakat khususnya keluarga harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan dan keselamatan anggota keluarganya termasuk anak didik.